Siap. Oke, ya Bang, hasil pemeriksaan atau diminta keterangan hari ini seperti apa, Bang? Alhamdulillah hari ini diperiksa hanya meriperiksa saja BAP-BAP yang sudah dilakukan 2 tahun yang lalu ya. Bang, dari tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, isinya hanya meriperiksa ulang saja. Kebetulan, ya kita juga sudah banyak yang lupa mungkin ceritanya ya, alhamdulillah jangan di BAP ini. Hanya kita diingatkan lagi cerita-ceritanya seperti itu. Tadi Arigi sama Abi kan dilakukan pemeriksaan secara terpisah. Untuk Arigi ditanyain apa aja dan untuk Abi ditanyakan apa aja, Bang? Sama berkaitan dengan cerita tanggal 18, 19, Agustus 2 tahun yang lalu. Dimana pada saat sehari sebelum kejadian pada hari ini, pagi hari tanggal 18 Agustus dan tanggal 19, itu BAP-BAP-nya berkaitan dengan itu semua. Ada pertanyaan baru? Sejauh ini tidak ada, hanya beri-beri saja. Dan mudah-mudahan ya harapan kita dengan berdiri press ini ya mudah-mudahan penyidikan terus dilanjutkan sehingga pelaku yang sebenarnya segera ditemukan oleh kepolisian. Saya optimis dengan personil kepolisian Polda Jawa Barat hari ini, saya yakin pelaku yang sebenarnya akan terungkap. Ada rencana pemanggilan baru nggak, Pak? Ya saya pikir ini akan terungkap. Sudah 2 tahun yang lalu ya, mungkin diri press ini untuk diingatkan kembali bagaimana sehari sebelum kejadian, pada saat ditemukan, kemudian sehari setelah ditemukan. Iya, kita berharap sekali dari proses ini segera berujung kepada tersangka pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Gambaran untuk pemanggilan selanjutnya kira-kira siapa saja? Sejauh ini belum tahu. Ya, memang yang diperiksa hari ini, yang saya tahu ada anaknya ibu Mimin hari ini dan saya dengar juga ada yang lain saksi yang diperiksa, tapi saya belum tahu yang lain. Selama ini yang menjadi kendala itu apa sih kan sebenarnya? Saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya lihat di YouTube-nya Kompolnas, Pak Benny untuk pada saat itu menyampaikan bahwa salah satu kendalanya adalah rusaknya TKP. Pada saat itu rusaknya TKP dan itu hasil kesimpulan dari Kompolnas, saya lihat sendiri di YouTube channel Kompolnas, memang ada kendala rusaknya TKP karena ya mungkin pada saat itu baik oleh iklim, baik oleh cuaca itu sudah rusak. Itu salah satu kendalanya, tapi saya pikir tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang saya harap dengan bersabar, kemudian dengan penyidik yang terus bekerja keras, dan saya bahkan dengan Pak Yosef dengan keluarga secara sebelumnya, kita akan terus mendukung langkah kepolisian untuk tetap proses mencari pelaku yang sebenarnya. Arigi mungkin ada mau menanyakan satu hal. Keberatan nggak dengan pemanggilan ini? Keberatan nggak dengan pemanggilan itu kurang orang? Biar membantu prosesnya secara benar, cuma cepat pelakunya. Berapa pertanyaan tadi yang disampaikan ke Arigi? 90% refresh. 90%. Dan itu refresh pertanyaan yang 2 tahun yang lalu. Dan polisi bilang yang penyidik ke 90%. Ada lagi? Haturun ya, ayo. Ini mungkin Bapak sama aja. Sama aja. Jadi, baik, itulah keterangan pihak pengacara dari para saksi yang baru saja selesai melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi, khususnya dari anak Mimin yang tak lain adalah anak tiri dari Yosef selaku suami korban. Pemeriksaan dilakukan sejak pagi jam 9 dan berakhir barusan sekitar 6:30, dan saat ini pemeriksaan sudah berakhir. Dan umumnya tadi dari hasil keterangan pihak pengacara, pemeriksaan ini hanya merepres BAP-BAP yang sebelumnya yang sudah dilakukan 2 tahun silam. Namun dengan merepres tersebut, pihak pengacara optimis kasus ini dengan penyidik atau personil penyidik yang baru bisa secepatnya terungkap. Mudah-mudahan
ini harapan semua dari masyarakat Subang khususnya agar kasus ini bisa terang benderang, karena sudah 2 tahun, hampir 2 tahun berlalu, namun juga belum terungkap. Mudah-mudahan dengan kembali dilakukannya pemeriksaan, dengan walaupun dengan merepres ulang, semua bisa terungkap kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Baik, demikian laporan langsung dari Mapolsek Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Ahyanuddin melaporkan untuk Tribun Jabar.